berdebu lah. Aku macam biasa dekat Adelis Motorsport eh. Kita hantar servis. Motor dah 100,000 kilo lebih eh. Tu je. 1,000 lebih lah sikit. Condition okey, engine okey. Memang okey lah. Okey, ni condition belting aku eh. Biasa aku akan tukar 16 ke 17. Nampak tak pak? Nampak dia dah start track. Kondisi macam ni orang kata tak insecure lah. Ni standard lah. Tapi boleh pakai lagi. Kalau ikutkan boleh pakai lagi kan. Tapi tak berapa jauh lah. Kalau jalan jauh tak recommend lah. Jalan dekat-dekat boleh lah. Sebab kalau dah jalan jauh kau tengah speed, macam-macam boleh jadi. So apa orang tukar. Yang penting jangan beli Shopee tau. Shopee Motorsport. Kau kena beli yang betul-betul original. Trusted. Okay, ini kalau yang baru. Kalau yang baru mana ada nampak crack? Okay. Ada nampak crack. Ini aku cerita engine standard. Mana yang engine yang dah buat jangan masuk. Janganlah terima cakap ni. 16-17. Biasa kalau engine dah buat, kena tukar lagi awal. Sebab dia tarik belting ni lagi kuat lah. So aku akan tukar filter dah makan. Dah koyak, dah sampai masa lah. Filter atas bawah tukar. Bawah pun tukar lah. Dah lama sangat, dah berapa tahun lah. Yang ni KM Albi. Kan dia ni sebut apa dia sedut pasir pula. Okey, aku nak share dengan korang 100 km motor aku. Engine standard. Motor dah jauh pergi, korang boleh tengok video-video aku sebelum ni. Dah sampai Vietnam, dah sampai sepadan Cina, Mohan. Engine memang tak ada masalah. Kita jaga dia baik, jaga minyak hitam. Setiap sebelum 3,000 aku tukar mileage. Dan CVT kena jaga selalu lah. Standard lah sebab dia bukan rantai, dia pakai belting. So belting biasa aku akan tukar 16-17 kilo tu aku akan dah tukar lah. Kira separuh 10,000 aku akan terpisah. Kita ada chai roller manja, orang kata spek abah-abah sikit. So top speed tu sedap lah sikit. Top speed boleh lah dapat 1.5 lebih. Kalau curi angin orang 1.6 boleh dapat lah. Tapi lambat lah standardnya speed kan. Nak pick up dia kalau dah spek so laju lah. Nak dapat 1.6 tu dia laju. So aku nak cerita 100 km S-Max ni dia tak pening kepala. Selama aku pakai dua problem je aku dapat. Keyless, tak tahu kenapa dia problem. Dia langsung tak function lah. Lepas tu yang kedua motor starter engine lah. Tu memang penyakit S-Max. Kalau korang tanya mana-mana, rata-rata mesti akan kena penyakit S-Max lah. Penyakit starter tu. Dia tak adalah kena ganti betul. Hantar servis pun dah okey. Memang ada orang buat perkhidmatan servis lah untuk motor starter tu. Servis tak sampai 100 lah. Tapi kalau tukar seketul dalam 300 lebih pun. Macam tu lah lebih kurang. Aku keluarkan. Banyak je. Okay, S-Max nak jaga dia senang. Korang jaga minyak hitam. Setiap, kalau aku setiap 3,000 lah. Minyak aku fully ke semi ke, setiap 3,000 aku akan tukar. Lepas tu S-Max ni selesa lah. That's why aku pakai lama. Di antara motor paling lama aku pakai 100 lebih kilo. Motor lain aku tak pernah cecah sampai 1 kilo. Tapi ni model ni memang sangat selesa. Kalau jalan jauh kau boleh bawa barang. That's why dia menang kat situ.
Cuma harga dia tak mesra lah sikit. Walaupun harga starting agak mahal, eh, tapi dari segi future, berbaloi. Barang senang dapat, komen senang cari, eh, berbanding brand lain. Contoh Zontes, korang Zontes macam mana cari komen sekarang pun belum tentu ada. Macam Honda lagi lah, Honda entah, nak tengok player kat Malaysia ni susah nak nampak. That's why scooter 250 yang terbaik buat semasa sekarang adalah S-Max. Memang S-Max. Zontes antara pencabar dia lah, sebab Zontes tu diorang comparekan dengan speed dia, eh, dengan harga lah. Harga Zontes dengan S-Max yang terbaru itu harga lebih kurang sama lah. Tapi speed Zontes lebih lah. Jadi kat situ dia ada pro and con lah. Macam Zontes painting dia pun lagi mahal, rasanya 3 kali ganda mahal Zontes. Spare part susah nak dapat lah. Orang kata tak semua kedai ada Zontes ni. Orang tak percaya, korang try lah cari kedai-kedai pekan-pekan yang biasa, eh, bukan pekan bandar macam KL, bukan. Korang cuba cari barang spare part brand macam Zontes ke, brand macam Honda ke, memang susah nak dapat. Kalau ada pun kena order. Kalau macam S-Max Yamaha ni senang dah dapat. That's why aku pakai lama. Orang kata pakai 100 kilo 1000 sangat tak berbaloi lah. Masalah pun kurang. Buang abuk, buang abuk lu, buang abuk. Hey, kak lu.